Pasca dibangun tahun 2008 lalu, pemerintah terus berupaya mempercepat penyelesaian pembangunan jalan akses menuju Pelabuhan Teluk Tapang di Nagari Air Bangis, Kecamatan Lembah Melintang. Kehadiran pelabuhan tersebut dinilai mampu menopang geliat perekonomian masyarakat Pasaman Barat. Jika Pelabuhan Teluk Tapang beroperasi, hal ini akan dinikmati oleh pelaku bisnis di Sumatera Barat bagian utara dan sekitarnya, karena mereka tak perlu lagi menggunakan Pelabuhan Teluk Bayur di Padang atau Pelabuhan Sibolga di Sumatera Utara untuk mengirimkan komoditas keluar daerah Sumatera Barat. Dengan demikian, biaya transportasi bisa ditekan serendah mungkin. Menurut Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Maritim, saat meninjau Pelabuhan Teluk Tapang, pihaknya akan terus mengawasi agar pengoperasian Pelabuhan Teluk Tapang yang berjarak 100 km dari Simpang 4, Ibu Kota Pasaman Barat, bisa berjalan sesuai rencana. Karena operasional Pelabuhan Teluk Tapang akan memberikan dampak besar bagi masyarakat sekitar, serta memberikan stimulus yang signifikan bagi perkembangan ekonomi warga sekitar. Saat ini masih terdapat dua poin penting yang perlu diperhatikan, seperti pembangunan akses jalan menuju pelabuhan dan sarana penunjang di pelabuhan. Tahun 2021, pemerintah menganggarkan Rp80 miliar untuk pembangunan sarana jalan serta melakukan kerjasama lintas kementerian agar bisa saling membantu. Kemenko Kemaritiman juga akan berupaya membangun sarana di pesisir barat Sumatera agar setara dengan daerah lainnya. Lokasi Pelabuhan Teluk Tapang yang berada di bagian tengah Sumatera diharapkan bisa menyangga kebutuhan beberapa provinsi. Sisi daratnya pelabuhan, satu lagi jalan penghubung. Setelah Presiden kesini, Pak Menko Maritim juga tahu, sekarang jalan sudah terbangun, kalau tidak salah 2 dan 6 kilo, tahun ini akan dilanjutkan, anggaran sudah disiapkan 2020 dan 2021, tadi saya dengar ada 80 miliar itu 2021, intinya kita ingin membangun kawasan pesisir barat Sumatera Barat ini, supaya tidak terlalu tertinggal jauh dengan bagian yang lainnya. Namun yang pasti Kementerian PUPR sudah mengalokasikan cukup anggaran untuk menyambungkan jalan yang sudah terbangun ini. Sementara itu, Bupati Pasaman Barat menilai pengoperasian Pelabuhan Teluk Tapang akan membuka banyak lapangan kerja dan efektivitas transportasi. Selain itu, Teluk Tapang juga bisa menjadi gerbang untuk jalur ekspor dan impor berbagai komoditas. Yang bersama-sama kita menindaklanjuti, dan alhamdulillah sebetulnya kemarin dalam anggaran kan ada 800 miliar sekian dalam pelaksanaan sampai 2024. Nah, tentunya masyarakat hal ini untuk bisa terlaksana ya. Ini dampak untuk ekonomi masyarakat Pasaman Barat. Pemerintah daerah juga menginginkan di sekitar pelabuhan akan dibangun pabrik pengolah turunan dari kelapa sawit agar bisa memberikan nilai tambah serta membuka lapangan pekerjaan baru. Potensi biji besi dan perikanan di Air Bangis juga menjadi penunjang pentingnya pengoperasian pelabuhan tersebut. Ian Saputra melaporkan dari Pasaman Barat.